Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Safrudin Ternak 23. Nah, video kali ini memperlihatkan ayam dan entok nih lagi saya lepas di sela-sela pohon pisang. Beginilah peliharaanku, aku lepas dulu sebelum dikasih makan. Banyak kan kayak semut. Aku belum kasih makan nih, itu lagi nah itu dia tuh. Ayo nih tuh, aduh tuh lagi ngumpul nih sobatku semuanya. Suasana di pagi hari melihat entok dan bebek tuh, entok dan ayam. Jadi apa dia? Laparan. Bisa lepas dari kandang nih biar dia bisa apa namanya, biar seger, bisa keluarin dari kandang. Nah yang separohnya udah kesana tuh. Banyak tuh. Kamu kemana nih? Mau demo kayaknya ini bebek dan ayam. Mau demo dia. Saya lepas biar lebih segar subur dia. Dia habis nih anak pisang. Dimakanin. Pada mau demo. Gigi. Pada kemana itu jalannya itu? Nyari apa dia? Biar lebih segar dia, mungkin karena dikandangin terus di dalam kandang kurang sehat. Kurang sehat dia di dalam. Iya, makan itu pisang tuh. Bonggol pisang ya. Oh, jangan makan anak pisang yang itu. Sok.
Oh, habis anak pisang. Panen. Giliran dikasih nggak mau, giliran ini doyan. Ini aneh nih bebek nih, nentok nih. Pada kemana tuh dari makan? Sengaja saya lepas biar lebih segar dia. Ya inilah peliharaanku. Setiap hari saya rawat dan kasih makan, kasih minum, gantikan air mandinya. Nah kalau di saat libur kerja begini saya lepas, biar dia itu bisa jalan-jalan makanin itu bonggol pisang biar lebih sehat. Suruh ke sini malah masuk lagi tuh bebek. Mana ceritanya sih? Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sapudin Ternak 23.